Oke teman-teman, Mimin udah dibayar 64.000, 2.000, 32.000 dan 32.000. Dan aplikasi yang kita bahas ini sudah terbukti ngebayar. Jika kalian penasaran, silahkan simak ya video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin di channelnya Mencari Gratisan. Di video kali ini Mimin bakal membahas sebuah aplikasi penghasil uang, penghasil dana OVO dan GoPay secara gratis. Dan aplikasi ini tanpa deposit, modal gratis saja. Dan buat teman-teman yang penasaran, silahkan simak video ini sampai habis. Jangan di skip-skip agar kalian tidak gagal paham. Tapi alangkah baiknya kita berteman dengan cara subscribe dan aktifkan juga bel lonceng notifikasinya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung saja masuk pada aplikasinya. Oke teman-teman, nama aplikasinya yaitu aplikasi penghasil uang tunai. Aplikasi ini baru saja rilis di Google Play Store teman-teman ya. Nah, di sini Mimin bakal mereview bagaimana cara mendapatkan dana dari aplikasi ini. Aplikasi ini dirilis di tanggal 25 April 2022 dan sudah didownload sebanyak 1000 orang dan diupdate lagi pada tanggal 25 April 2022. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung saja buka aplikasinya. Oke teman-teman, ketika kalian baru saja membuka aplikasinya, maka nanti akan muncul halaman seperti ini. Silakan teman-teman klik di bagian sign up untuk mendaftar. Nah, cara daftarnya itu yang pertama, silakan teman-teman masukin nama kalian, email kalian, nomor HP, kata sandi baru, dan referral kode ataupun undangan ataupun kode undangan. Silakan teman-teman isi terlebih dahulu. Nah, lalu ketika kalian sudah mengisi semuanya, silakan teman-teman klik di bagian register. Jadi seperti itu untuk cara daftar di dalam aplikasi ini ya bosku. Oke teman-teman, kita sudah berhasil nih untuk mendaftar pada aplikasinya. Nah, di sini untuk membereskan misinya bagaimana? Nah, di sini teman-teman fokus mencari yang namanya poin ya. Jadi poinnya itu bisa kalian tukar menjadi OVO, GoPay, dan Dana. Untuk misi pada aplikasi ini banyak teman-teman. Yang pertama ada spin wheel. Kita coba tap di bagian ini. Nah, lalu teman-teman bisa memutar spin sebanyak 2 kali putaran setiap hari. Kita bisa tap seperti ini. Nah, secara otomatis nanti bosku mendapatkan pundi-pundi poin. Kita tunggu beberapa saat. Oke, kita dapat 4 poin. Kita klik di bagian kumpulkan sekarang. Nah, jadi kalian bisa putar spin sebanyak 20 kali per hari nih bosku untuk mengumpulkan yang namanya poin. Dan poin kita baru 4 ya. Kita coba putar sekali lagi. Oke, kita dapat 1 poin dan kita diarahkan untuk menonton video iklan terlebih dahulu untuk mengklaim 1 poinnya. Oke, untuk misi pertama sudah kita beresin nih bosku. Kita langsung misi kedua, ada kupon hadiah. Nah, di sini teman-teman bisa mengambil kupon sebanyak 20 kali per hari, yang dimana nanti kalian bisa dapetin saldo dana OVO GoPay dan dapat juga koin nih bosku. Nah, lalu kita bisa langsung tap aja di sini, kita geser-gesek layarnya untuk dapetin poin. Oke, kita dapat 25 poin nih bosku. Oke, kita langsung ke misi berikutnya. Di sini kalian bisa menggesek-gesek layar untuk mendapatkan poin. Oke, kita dapat 37 poin nih bosku. Kita klik di bagian kumpulkan sekarang dan secara otomatis kita dapat kita sudah mengumpulkan 78 poin. Dan kalian bisa beresin sebanyak 20 kali setiap hari untuk misi gesek-gesek layar. Oke, kita lanjut ke misi berikutnya. Kalian bisa check-in harian nih bosku dan kita langsung dapat 10 poin. Nah, lalu kalian bisa langsung klik lagi ya di bagian kumpulkan sekarang dan secara otomatis poin yang kita kumpulkan sudah 88 poin. Nah, lanjut kita ke misi berikutnya, ada captcha di teman-teman ataupun misi captcha. Kita bisa tap seperti ini.
Oke teman-teman, untuk misi captcha ini silakan teman-teman perhatikan aja di sini, lalu kalian ketik di bagian enter captcha teman-teman ya. Nah, jika teman-teman tidak melihat kata-kata ini jelas, kalian bisa tap di bagian ini untuk menukar teman-teman ya. Jadi kalian bisa langsung ketikkan aja, samakan aja yang di atas, lalu klik di bagian submit. Nah, untuk misi pada aplikasi ini kalian bisa beresin sebanyak 20 kali. Lanjut ke misi berikutnya, ada misi referral and win. Kalian bisa mengajak teman-teman yang ingin kalian ajak, yang dimana nanti kalian mendapatkan pundi-pundi poin. Nah, nanti kalian bisa langsung mengundang teman sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan pundi-pundi poin lagi nih bosku. Nah, lalu kalian bisa klik aja di bagian undang sekarang, lalu sebarkan link kalian ke media sosial seperti Facebook, Telegram, ataupun ke teman-teman yang bakal ingin kalian ajak. Dan jangan lupa kalian share juga kode undangan kalian yang terdapat pada yang saya tandai. Jadi seperti itu. Nah, lalu di bagian profil ini adalah untuk menu penarikannya. Di bagian ini kalian bisa klik di bagian menu penarikan yang ada di bawah, kalian bisa tap saja. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan penarikan ke OVO, Dana, GoPay, dan untuk minimum penarikannya 50.000 poin, setara dengan 50.000 Dana. Jadi sebelum kalian ingin melakukan penarikan, silakan teman-teman pilih metode penarikan yang ingin kalian coba. Misalnya ingin WD ke Dana, bisa kalian tap di bagian ini ya. Lalu silakan masukin nomor Dana kalian dan masukkan koin yang ingin kalian tarik. Ya, minimum di atas 50.000 poin. Misalnya teman-teman sudah punya 50.000 poin, silakan teman-teman masukin aja di sini jumlah poin dan nomor Dana teman-teman semua, lalu klik di bagian penarikan. Jadi untuk minimum penarikannya Rp50.000 atau setara dengan 50.000 poin. Nah, jadi menurut kalian gimana, cocok nggak kalian mainkan aplikasi ini teman-teman? Nah, jadi untuk misinya itu mudah sekali, gesek-gesek seperti ini untuk mengumpulkan poin. Oke, kita dapat 45 poin nih bosku, dan secara otomatis kita sudah dapat 133 poin. Jadi untuk per satu misi yang kita kerjakan, kita bisa beresin sebanyak 20 kali. Oke, kita beralih ke aplikasi kedua. Jadi Mimin bakal kasih tahu dua aplikasi nih bosku, penghasil Dana yang 100% terbukti ngebayar. Oke, kita lanjut ke aplikasi kedua, namanya yaitu Step Coin teman-teman, atau yang ini ya, Tap Coin. Nah, untuk aplikasi pada aplikasi yang kedua ini namanya Tap Coin. Aplikasi ini sudah terbukti ngebayar nih bosku. Jika kalian tertarik, silahkan untuk link downloadnya sudah ada juga di bawah video. Dan Mimin sudah ada penarikannya nih bosku. Mimin sudah melakukan penarikan ke Dana 2 kali nih ya. Oke, di sini untuk misi pada aplikasi ini banyak sekali teman-teman. Nah, untuk aplikasi Tap Coin ini kalian bisa melakukan penarikan ke Dana, GoPay, OVO ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk penarikan Mimin udah diproses 3 kali, penarikan 64.000 sudah selesai, 32.000 dan 2.000 sudah diproses nih bosku. Dan di sini mumpung saldo Mimin 34.000, kita akan coba WD 32.000 teman-teman ya. Oke, kita langsung klik di bagian konfirmasi penarikan. Dan kalian bisa lihat di sini berhasil ditarik, dan kita bisa cek di bagian riwayat penarikan. Nah, di sini masih dalam proses. Kita tunggu saja 5 menitan teman-teman. Ini cuma bentar, penarikan kita diproses cuma butuh waktu bentar saja. Jadi untuk aplikasi yang kedua ini sudah terbukti ngebayar. Kita coba tunggu beberapa saat. Sebelum kita melihat bukti penarikannya, kita coba jelaskan dulu misi-misinya apa saja. Nah, untuk misi pada aplikasi ini banyak teman-teman, yang termasuk undang teman. Nanti kalian bisa dibayar juga berupa poin. Jadi ketika kalian berhasil mengundang, nanti kalian dapatin beberapa rupiah nih bosku. Nah, nanti ketika temanmu melakukan penarikan 2 kali, nanti kalian dapat uang Rp6.000 dan seterusnya. Jadi kalian bisa langsung undang teman ya, klik di bagian undang segera. Jadi untuk misi pada aplikasi ini banyak nih bosku. Yang pertama, bisa install aplikasi. Ya, bisa install aplikasi, bisa bermain game, terus bisa juga
menginstal aplikasi, bisa check-in harian, dan lain-lain. Mumpung aplikasi ini masih dalam error, teman-teman, masih susah dibuka, jadi misinya bisa kalian beresin aja. Mungkin nanti karena lama-lama bakal tahu juga untuk misinya ya, bosku. Nah, jadi oke, teman-teman, mumpung aplikasi ini ada error-errornya, jadi agak susah dibuka. Nanti kalian bisa coba kepo-kepoin saja untuk misinya ya. Oke, di sini kita bisa lihat untuk riwayat penarikan kita yang 32.000-nya sudah pembayaran selesai. Artinya saldo dana 32.000 sudah masuk. Jadi penarikannya itu cepat, teman-teman. Cepat sekali ya, untuk prosesnya tidak memakan 1 hari kerja sampai 3 hari kerja. Oke, teman-teman, sudah masuk ya 32.000-nya. Jadi bahwasannya aplikasi yang kedua ini sudah terbukti ngebayar. Jadi untuk misi pada aplikasi yang kedua itu banyak, silakan teman-teman kepoin saja, karena ya ini susah juga dibuka, ada error-errornya sedikit. Tapi nggak apa-apa, kalian bisa cobain aja, mungkin jaringan mimin yang sangat susah ya. Oke, teman-teman, untuk penarikan kita yang 32.000-nya sudah landing dan sudah masuk. Oke, sampai di sini dulu tutorial yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.